Konon katanya di sini tuh ada pesugihan, guys. Tuh. Lihat. Ih. Gak habis pikir sih gue nih sama jomi-jomi, kayak jomi-jomi normal aja, kayak orang normal. Vamonos. Tuh. Oke, andale. Mau sesama jomi ngobrol coba. Nih, polisi ya. Jadi tumbal pesugihan dia. Jadi tumbal pesugihan. Okay, welcome back to my YouTube channel. Okay, di video part 2 sekarang ya. Part 2 gua mau lanjutin dari yang kemarin, main Resident Evil 4 nih, part 2. Udah kemarin terakhir kita tuh di udah masuk ke dalam, mau ke gereja kan ya. Oke, kita langsung aja kita mainin. Kita langsung aja gasken lur lur. Seru, kita seru-seruan lagi nih malam ini. Oke. Headphone gua error, suaranya ada sebelah doang, jadi gua ganti pakai headset ya. Suaranya luar biasa menggelegar, gar gar gar. Resident Evil 4. Sumpah menggelegar banget nih headset. Headset murah tapi nggak murahan menurut gua. Asli, asli orang Garut. Oke, okay. Seperti yang gue bilang kemarin kan. Nah, kita di sini. Kita jalan ketemu tukang dagang banyak biru-biru. Di sini nih gereja nih kalau nggak salah. Nanti kita bakal ketemu asli itu di sini nanti. Tapi kita harus jalan-jalan dulu, muter dulu. Oke, kita lanjut aja. Nih, anjir, kalau kayak jump scare banget nih headset. Sumpah, gua nggak. Nah, itu tuh guys, tuh lumayan guys, ada spinel tuh, lumayan dijual coy, buat dijual buat buat anjir headsetnya sumpah abong, headsetnya menyebalkan sekali. Dan nih di sini nih kita lihat di map ada bintang, ada bintang tuh, ada bintang ya. Lo tau nggak di mana bintang ini? Kita hancurin dunia tuh, lumayan. Ada 3 berlian guys, bisa kita jual. 1 2 3. Oke, ini paling juga spin lagi. Ini spin lagi. Ya, lumayan lah. Tukang dagang. Got something that might interest you. Cier, sumpah lah headset, headsetnya deg-degan. Got a select. List buy update. Siapa yang update? Up. Stok GMP. Is that all? Lumayan lah kita beli. Ntar kita beresinnya kalau udah belanja. Oke, okay. First aid, bentuk ya. Kita jual-jualin dulu. Selling? Ini nggak usah dulu kita jual. Ini kita jual aja karena ini jual, ruby juga jual aja karena nggak bisa dikombin. Oke, 61.000 lumayan kan? TMP, rifle dulu kali ya. What are you buying? Shotgun, duitnya kurang, ntar aja. Selanjutnya bang, ntar gue kesini lagi bang, mampir bang. Assalamualaikum. Wah, nggak psikopat ya buka pintunya. Tahu kan buka pintu yang psikopat di area itu kayak gimana? Oke, di sini ada sarang burung nih guys. Tuh, coba. Ini terang banget langitnya tau. Waktu zamannya gue main di PS nggak seterang ini anjir, apa karena resolusi ini lumayan sih tuh. Nah, gerejanya nih di sini kalau nggak salah tuh ada ini kan, ada lagi satu lagi lumayan.
granat. Siapa yang naruh granat di sarang burung? Gue bingung. Peluru kadang-kadang. Tetet, lumayan nih. Satu. Mana sih yang ngomong Alienta? Alienta, Alienta. Anjing. Oh, gue deg-degan. Dua orang, ada dua orang. Waduh. Woi guys, guys, ada ibu-ibu. Anjrit, nabacok gue bangke. Ada ibu-ibu, ada ibu-ibu. Ambil merinding gue. Woi. Ya. Tendang dong. Gue gak tahu Leon Iskini dia nih jago karate, cok. Kan tuh nendangnya pala pecah. Bebe lu. Ah iya, darah gua habis. Oh, udah lumayan. Leon S. Kennedy, pemburu pala zombie. Banyak biru-biru ya. Kita tembakin. Gua bingung sih sebenarnya. Lumayan. 7 lagi. Ada di map kelihatan kan. Not ini ada apa-apa. Oke. 7 di sini 1. Es. Anjir, 4 peluru dong buang-buang sia-sia doang. Sini nih. Nih, depan itu. Lu gagak tuh. Pistolnya masih abal-abal, cok. Oh iya, gue lupa gue mau beresin ini. Biar terlihat lebih tertata aja gitu ya. Dia makan berapa tempat sih? Aduh, gue. Tiga. Sesungguhnya ini akan menjadi banyak banget. Kita ke atas. Udah, ngomong yang benar. Tunggu. Ada yang punya granat. Mohon. Ih, kok gak mati? Ih, beler. Keren banget sih kagak mati ini BTW. Ah, gua pecahin palanya. Gak mati anjir. Temennya megang granat mati mental. Serem burung lagi. Dapat ini. Kayaknya masih ada satu di sini. Buang-buang dulu aja. Sini, kita harus ke belakang sini guys. Oh, saya sepasang muda mudi. Nyalain. What the? Boom. Ini harus hemat dulu. Ada yang mau kilap-kilap tuh. Apa tuh? Oke, lebih mudah ternyata. Oke, ini kan ada simbol nih. Gue sih cuma ngasih tahu aja. Sebenarnya gue juga lupa ya. Gue lupa inget ya. Z. Intinya gini. Ini kan ada banyak simbol. Ada Z, kayak yang kedua tuh, ketiga M, V, strip, ya kan. Nah, gue lupa. Cuman ada petunjuk. Nih, gue kasih tahu petunjuknya. Ya kalau udah main RM udah veteran mah tau lah. Petunjuknya tuh ada di pemakaman sini guys. Nih M. Kita butuh M. Ingat ya, M yang kita bisa klik cek yang itu. S, M, S sama V. Setau gue sih ya. Satunya lagi cuman mana ya buat nisannya. M, S, satu lagi. Oh di atas nih.
Pokoknya ciri-cirinya tuh nisan batu dua kayak gini bisa kita klik cek Novi. Nih, kalau batu nisan yang lain kita nggak bisa klik cek tuh. Ya kan? Coba ini. Kok bisa nih? Tuh, cuma nggak bisa dilihat kayak dapat kan nih kalau ini langsung gini. Tuh, MSV ya ingetin. Ya gua ini ibaratnya dari abjad MSV. Kalau nggak salah dapat apa ya? Warnanya biru. M ketiga, S berarti yang pertama nih, V yang setelahnya S, M berarti keempat. Berarti kita buka empat dulu. Salah dong tiga ya. Berarti buka tiga, 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 empat, empat. Gagal. Tiga dulu. Tiga lagi. Empat. Empat. Tiga. Tiga. Empat. Susah ya. Empat. Ah, berepot kalau bererot. Ulang-ulang. Berarti 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 enggak bisa. 3 ulang lagi deh. Ulang lagi, ulang. Gagal mulu anjir. 3 3 3 4 4 4 3. Oke. Buka. Oh, you got the green cat A. Oh, mata kucing. Ini kita bisa combine sama teko. Ya. Jadi tinggal satu lagi warna kuning kalau nggak salah. Oke, udah dapet. Kita lihat apakah masih ada tanda bintang. Bintangnya udah hilang. Kita lanjut. Nah, nanti kita ke dalam gereja itu. Nanti kita harus ke belakang dulu ya. Ke belakang dulu. Di suara apa sih? Udah nelpon. HT. Tapi ada kameranya. Leon, have you reached the church yet? Well, yeah, sort of. Leon, did I mention not to take the scenic route? At any rate, Ashley's probably inside that structure. Rescue her, hurry! Hurry? Yes, sabar. Gua harus nyari kunci dulu. Lienta! Oh, Lienta. Ah, dadah. Astaga, dragon. Lemah. Satu. Kok? Oh. Tunggu di mana ya satunya? Bawah sini kah? Oh ya nanti, usah dulu nanti. Ah, pusing dulu banget. Kita sniper aja lah. Oh, miring posisinya pantesan. Okay. Harus dengan sniper handal nih guys. Kan meleset. Nice. Sudah tuh lah. Dan di sini ada sedikit jong. Kalau kalian gak bisa ngindar, ini apa sih? Oh, danau. Ini danau ini kita ketemu lere. First get approval by Lord Saddler. Lord Saddler Delago. Nih ya. Saran. Sini nih kalau gak salah ada ular. Jadi kita harus dua kali.
Oh, lu sekali doang mau cut lu, cok. Oke. Sudah dapat, lalu kita cabut. Jangan lupa biru-birunya satu lagi. Tengoklah. Nah. Apakah saya bisa lihat handgun, guys? Dengan mata saya yang agak-agak minus ini. Oke. Clear. Dan dari dulu gue bingung efeknya itu apa sih sesungguhnya ya, cuman ya udah, clear. Apa lu? Sini maju. Jago tendang gak? Ah, gue tuh jago karate. Seperti yang udah gue ceritain ke orang-orang. Junet, si pemburu kepala zombie. Jangan Leon deh, Junet sekarang. Oke. So, lu denger gak suara? Burung gagak. Tapi sebelum itu ada suara gitu. Lu denger gak sih? Wah, burung gagaknya kobdar. Dan gue juga mau kasih tips, guys. Burung gagak tuh takut banget sama yang namanya flashbang atau flash grenade. Jadi, boom, mokat semua. Dan lu tinggal mulung. Lumayan duit. Tuh, denger gak? Mesti denger. Oke, kita keliling dulu dikit. Dikit-dikit kali ada apa gitu. Spinal kan lumayan. Tuh, denger kan lo? Ih, anjay. Dari sini suaranya. Yaudah, kita cabut. Kita harus tuh. Kayaknya bisa ke kanan sih nge-save. Cuma kita harus ke sini dulu ya. Karena ke kanan itu nanti setelah dari lawan ikan di sini. Kita cabut dulu. Cabut dulu. Aduh, gatel kaki gue. Ada nyamuk. Karena Leon S. Kennedy ini, waduh, baru mau ngomong Leon S. Kennedy. Seperti biasa, kita harus lari dari kenyataan ini, guys. Batu blinding, petak aja. Oke, karena Leon S. Kennedy adalah sesungguhnya, oh, cuman 10-11 peluru. Jadi, kita ini adalah pembunuh bayaran yang mengincar pala zombie. Oke. Jelek banget muka lo. Satu hilang. Jangan coba-coba ya gendut. Dua hilang. Empat hilang. Sniper handle, cuk. Dari kota mana dia? Motret. Nih ya. Kurang jago apa, anjay? Nih, sebenarnya ada grenade ya, kita harus letakin itu. Terus nyari lo posisi para zombie nih. Ini satu. Soalnya di sini tuh lumayan banyak cok zombie-nya, cok. Oh, bohong gua. Bagus. Ular. Ada ular tuh. Oke, waktunya kita mulung. Dan gua mau ngingetin di sini ada satu rahasia, guys. Dia enggak bisa. Hilang. Ya, ada hilang lagi. Lumayan tuh, bro. Sini ada ular. Tunggu. Bayar di belakang gua di jauhnya. Wow. Woy, anjing kan rame. Gua bilang juga apa, cok. Mainnya koyok gaming. Ya, awas gila. BSM. Ya, sini. Oke, ke atas. Di atas aja kalau mau.
sini mana? Oh, 4 doang sih. Eh anjing, banyak cuy. Gue kira 4. Sayang sih kalau pakai flash shotgun kali ya. Sini, maju, maju. Maju, gua bilang maju. Dadah. Udah, gitu doang. Masih suaranya sih. Di sini kalau ada bintang. Tuh ya, ada ya. Mari kita cari bintang itu di atas pohon, guys. Rame cok, seperti biasa kroyokan kroyok gaming lo. Wih, sodok lah gua cok, bacok juga lah lah. Ayolah kita makan telurnya atau kita kabur, mode kabur guys. Ini sini, kumpul kumpul kumpul, jangan main sendiri sendiri lah. Kumpul kita kok udah. Apakah ini sih? Oh enggak, jangan. Saya. Peluru habis, tinggal 4-4-nya. Nih posisinya di sini, di atas sini. Lumayan, ini juga coy. Coba-coban aja lah, lumayan lah. Pula kita ambil. Ambil ularnya mengandung chicken aja, mengandung chicken egg, bukan ula egg. Terdah sini ada zombie lah, gak ada, udah keluar semua berarti. Wow, mentang-mentang kita warawa ya, banyak zombie anjir. Mentang-mentang di rawa-rawa banyak pocong. Masuk pintu ya? Memang. Oke, kita ke mana? Ke kiri dulu aja, kita lihat ada apa di kiri. Kita ke kiri dulu. La 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 la. Ini Junet si pemburu, si pemburu kepala. Ada film nih. Konon katanya di sini tuh ada pesugihan, guys. Tuh. Lihat. Enggak habis pikir sih gue nih sama jomi-jomi, kayak jomi-jomi normal aja. Eh, orang normal. Tuh. Mau sesama jomi ngobrol coba. Nih, Policia. Jadi tumbal pesugihan dia. Jadi tumbal pesugihan. Wah. Cebong.
Kecebong raksasa, guys. Bisa kalian lihat ya. Buru aing habis seperti biasa. Sini harusnya banyak buat kecebong. Kecebong-kecebong kecil ya. Jadi kita harus ke bawah nih, guys. Mau enggak mau, guys. Ada sarang burung. Lumayan, dapat apa kah? Mbak, oh, lumayan lah. Di sini ada ular lagi nggak ya? Agak-agak trauma gue kalau lihat ular. Oh, enggak, green herb. Tadi yellow herb udah gue pakai. Eh, red herb ya. Oke, ada tempat nge-save, dapat green herb juga. Kita bikin save cadangan aja ya, guys. Jadi kita taruh di nomor 3. Save ke 8. Oke. Sebenarnya lo kalau mau nemu ajal sih cepet sini. Banyak ikan tuh. Tunggu dulu, darah gua ada berapa ini? BTW. Gue mau ketemu ikan ya, telur doang atau gak punya purse head gue ya. Aduh, gawat guys, gawat banget, bahaya. Ambilkan dulu ya. Cuman kalau gua nembakin nih, satu dua gak mati. Mainlah dua. Malah get off, nggak bisa turun juga gue, cok. Lumayan. Teman-teman nih, biar cepet ketemu zombie-nya tuh kalau nggak salah di entah apa ikan lelenya. Sini kan langsung kan. Di bawahnya paus Oscar. Bunglon kali ya? Ada kakinya loh. Kan bunglon makan kebunglon. Cebong. Kan iya. Jadi sambil kendali matilah. Swing lari Leon, berenang Leon. Makanya ini ditombak guys. Gue nyupir. Tuh. Makan luar lu gua. Hilang. Jauh amat.
Waduh. Ya gaming. Jangan guys, jangan sampai kalau kita mati. Shaji. Nombak apa lu BA? Dia kan pemburu kepala, bukan pemburu. Hilanglah lagi dong. Ayo ke kanan, ayo taruhan kanan kiri, kanan. Bukan. Satu. Gak nyampe. Di kanan. Bodoh. Banget mokatnya lele jumbo matinya kocak loh. Bisa-bisanya ketarik Leon ya kata kape ek kat begitu jam sekarang udah tuh lele cebong apa pemakat kabut turun kesurupan apa dia? Sep. Leon. Junet. Wake up Junet. Junet. Ah, kayak mimpi dia dipanggil-panggil sama ini. Malaikat pencabut nyawa. Haji kena lewat. Gue kira ngelewat. Beranak kecebongnya guys yang disuntikin aku kemarin. Kayak kutu, kayak tunggu. Waduh, tangannya berubah. Anjing mimpi. Ternyata mimpi. Lu terlalu takut guys yang disuntikin tuh bukan sebenarnya bukan inang sebenarnya Leon. It's been 6 hours since our last transmission. I was starting to get worried. Don't you mean lonely? Anyway, I started to feel dizzy and then I guess I must have lost consciousness. Lost consciousness. Maybe that has some connection to what the village chief was talking about. Mata Leon udah lihat udah hitam coy, ditato. I'm gonna continue my mission. Ya, oke. Continue your mission, alright. Jadi langsung kotak aja lah. Dapat ada peluru, ada flashbang, ada apa lagi nih? Di sini ular lagi nggak ya? Enggak, kosong. Oke, ada ular. Bisa dicek? Oh nggak bisa. Kita save dulu kali ya. Oke, ada chapter 2.1. Nih, nanti psikopat klub guys. Kita buka Google Map. Kita harusnya ke sana. Cuman di sini nih ada bener ya? Oh, saya tukang dagang loh. Mana ya? Adalah ada tukang dagang. Jadi kita harus jalan-jalan dulu guys, naik kapal. Oh, lampu. Ikannya gede-gede, cok. Lumayan sih, cuman dia apa ya? Kok tag-nya dia nggak ada maksudnya apa? Waterfall. Terjun. Ikannya gede-gede. Yang tadi juga belum gue makan, belum makan telur dong. Forget. Tukang dagang dulu, coy.
kita bisa beli apa gitu. Sih, anjay, jago banget kan nyangkut. Wih, wih, anjir nyangkut. Gembel lah nyangkut. Nyangkut segala. Nah, halo bang, jumpa lagi bang. Dan di sini kalau nggak salah ada bintang kecil. Tuh. Kayaknya di atas. Gue masih tahu adanya tuh di atas. Di atas ini. Ribet anjir. Nih ya, kocaknya lagi kita potong. Enggak bisa ngambil di sini, gua harus turun ke bawah aja. Lah iya, dapat banyak nih. Dan kita dapat apa? Kita dapat apa? Treasure case. Key treasure. Ini kita combine aja sama tuh bisa kan? Jual kali lebih mahal. Oh, yang kuning itu ada di pas kita ngelawan zombie harga jenis yang cewek yang gila guys. Spinal, cuman buat spinal doang aja. Oh bukan, ternyata yang tadi, yang itu tadi. Oke, di sini lebih lengkap aja dagangannya. Bang, beli bang. Enggak, gue mau jual dulu. What are you selling? What are you selling? Aku mau jual ini, ceban lumayan, ini juga ceban lumayan. Thank you. Is that a win? Thank you. What are you buying? Ini what are you buying? Triple. Thank you. Not enough cash. Not enough. Not enough cash. Diomelin kan. What are you buying? What are you buying? Enggak. Jangan, saran gue jangan beli mixer. What are you selling? Gue mau jual apa? Yang harganya, oh ini aja kali. Kurang harus yang 1000. Hand grenade gue ini aja lah. Is that all? Biar bisa shotgun kita mungkin. Dah. Shotgun. Kita balik lagi tempat tadi guys. Kita harus ke air terjun. Ke air terjun. Kiri, kanan, kanan, kiri. Tabrak. Kayaknya gak mati. Tuhan gue tubruk, ngapa jadi balik lagi anjir. Apakah di sini ada yang bisa gue ambil? Oh enggak, gue siap dulu deh. Siap, jangan-jangan deh. Udah, kita buru-buru. Siap. Udah banyak, ada ini. Yang ikutin, bayang-bayang. Di sini kita akan ketemu zombie yang berevolusi nih. Si paman ini. Dan yes, info aja ya, dia tuh takut sama ini guys, sama seperti burung gagak. Langsung mati kan. Yang jenis ini emang cepet matinya, tapi yang jenis ada tuh nanti yang kayak hewan, dia nggak mati, cuman zombie dong yang mati, tapi hewannya nggak mati, inang yang mati. Apakah dia berubah juga kepalanya? Woi, lu bangun bang. Wah, berubah juga ternyata. Dan itu lumayan cuy kalau ngejepret. Lah, biar cepet kita. Gua pikir ini bisa berubah. Itu enggak alas level dong. Satu goceng bisa. Oke,
waterfall, air terjun ya maksudnya. Ya sebelum kita turun, kita rekan-rekan lagi guys. Ini kan kita mau turun ke bawah. Sniper ada 9, masih ada 9. Dan di sini kalau ada enggak ada, cuman ada spinal ya. Ini gua banyak banget ibaratnya yang lu baru pada main yang enggak tahu gimana gimana. Bisa. Semoga aja sih. Ini enggak kayak yang pertama ya. Kita kena bug, enggak tahu dia tuh siapa. Ketika gua ngambil stock rifle, nah stock rifle nya tuh warnanya ungu ke janda kali. Semoga aja ini gak error ya, kan kalau error juga wah udah gua gak ngerti lagi dah lawan manusia open ya. Maaf ini bikin bocoran dulu, manusia open itu apa guys. Pindah ada goa, ada zombie. Lo repot-repot cuman nggak dapat apa-apa cuy. Gitu sih tipsnya kalau males ngeladenin. Di sini ada bintang lagi, bintang kecil di langit yang biru. Noh, di polip di atas ini kita tembak dari atas ini cincin guys. Batu akik bisa turun nggak ya? Oh bisa, batu akik. Ya ini dia suasana di gua. Tunggu, ada jalan ke kiri ya. Oh gak ada, gua kira jalan. Ini kita dapat kuncinya, Ron Insignia. Ini kunci buat masuk ke dalam gereja tadi. Ini si cewek ini tahu aja. I've obtained an object that resembles a cult group's insignia. Nah, insignia. Wonderful, Leon. Head back to the church. Ashley's safety is our immediate priority. Sip. Aduh. Guys. Tunggu. Nah, ada yang mengkilap penggoda nih. Okay, I wanna get the spinal. Uang lagi, kita bisa upgrade shotgun kita guys. Bersih banget sih tuh kelabang kelawar. Okay, kita bisa nge-save tukang dagang. Ada tukang dagang, ada tempat sepan, kita ambil dulu. Sini ada kotak, ada uang.
Ada uang, abang sayang. Kita beli dulu kali. Bang, beli bang. Biasa bang, kita jual dulu. Kayaknya gue punya sesuatu. Ember ring tuh. Spinal 2. Kita upgrade shot one guys. Oke. Kita sampai. Lupa gue. Oke, selanjutnya kita akan keluar dari sini guys. Lalu kita menuju gereja dan ketemu dengan Ashley Graham Bell ya di sana. Oke, kita save dulu. Mungkin sekian ya video dari gue sekarang part 2. Nanti gue buat lagi part 3-nya. Seperti biasa jangan lupa like, share, komen kalau kalian suka videonya ya. Subscribe lah jangan lupa. Itu yang utama. Oke, thank you. See you di next video. Bye bye.